Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Senopedia bersama aku Kai macam biasa. Aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Transfer window Liga Malaysia untuk musim 2024-2025 dah dibuka bermula 3 Februari sampai 26 April. Setakat ni banyak juga tim yang dah mula aktif membawa masuk dan keluar player-player diorang. Gaya diorang shopping ni macam tak ada masalah kewangan. Hopefully betul lah diorang tak ada masalah kewangan. Jangan sampai dah half season tiba-tiba culas membayar gaji player. Banyak-banyak transfer, ada satu transfer ni yang agak panas dan kontroversi, iaitu transfer player berdarah warisan berumur 21 tahun iaitu Noah Lainer yang berhijrah daripada kelab Finland SJK Sinayoki ke Selangor. Ceritanya pada penghujung Januari lepas, TNJ macam dah confident lah yang si Noah Lainer ni akan join JDT. Kalau ke JDT, mungkin Noah Lainer ni akan fight-fight position Hong Wan atau Nasu Isah sebagai holding midfielder. Tapi alih-alih pada 9 Februari, Selangor umumkan Noah Lainer player baru kelima yang diorang sign pada musim ni. Noah Lainer dipinjamkan selama semusim dengan pilihan pembelian secara tetap daripada kelab Finland tu. Bila dah sign dengan Selangor ni pula, apa pula cerita deal dengan JDT sebelum ni? Rupanya sebelum ejen Noah Lainer iaitu Andrew Thompson close deal dengan Selangor, Noah Lainer sendiri contact TMJ, tanya-tanyalah kod-kod ada kerja kosong dekat JDT. TMJ mula-mula okey lah, bagus juga Noah Lainer ni join JDT, bagus untuk squad depth JDT lah kan. Dan mungkin time tu TMJ pun tak tahu yang ejen Noah Lainer dah mula contact Selangor. Itu yang TMJ confident yang Noah Lainer akan join juga JDT. Last minute nak finalisekan perpindahan Noah Lainer ke Malaysia, ejen Noah Lainer contact balik wakil ejen daripada JDT, Kiko Insa. Kira nak final decision lah sama ada JDT atau Selangor yang nak close deal ni, bawa Noah Lainer ke Malaysia. Tapi rupanya Andrew Thompson ni main harga. Dekat JDT dia offer harga tinggi, dekat Selangor offer harga lain pula. Bila TMJ hidu benda ni, dia bengang lah dan decide tak nak termakan dengan perang harga ni. So TMJ withdraw deal tu dengan bergaya. TMJ bagi gambar bontot dengan pesanan, "This is JDT. You think you fucking player is Vidal?" Aku bila terbaca screenshot WhatsApp tu, aku tergelak sebenarnya. Ini level-level rakyat marhaen bahan member-member. Dengan dasar penjimatan yang dilaksanakan JDT sekarang ni, rasanya memang tak logik lah kot harga yang di-offer oleh ejen Noah Lainer tu. Dahlah player muda, baru nak up, baru nak memulakan kerjaya. Dekat Europe tu pun suam-suam kuku je. Ada hati nak letak harga macam superstar. Bab main-main harga ni, kita tak salahkan Noah Lainer lah. Ini kerja-kerja ejen ni. Mungkin yang membuatkan TMJ lagi bengang bila Noah Lainer ni berhijrah ke Selangor, tim yang terpaling rival TMJ lah sekarang ni. Itu yang TMJ buka cerita yang sebenarnya pilihan utama Noah Lainer adalah JDT. Alasan Noah Lainer pula kenapa dia memilih Selangor, sebabnya katanya Selangor ni dah lama dah kontak dia. Selangor pun dah brief dengan detail peranan dan kepentingan Noah Lainer ni bila bermain dengan Selangor. Noah Lainer juga cakap yang dia excited nak main di bawah bimbingan Coach Tan Cheh Ho, coach yang terpaling power, dan juga excited nak main depan fans Selangor yang ramai. Itu antara reason yang dia bagilah. Kira nak cover line lah. Kemungkinan besar Noah Lainer akan mengisi posisi yang ditinggalkan Brandon Gunn dekat midfield. Kalau main dengan Selangor ni, rasanya first 11 tu dalam tangan lah kot. Kalau join JDT, silap-silap memanjang duduk dekat seat Ricaro je. Sia-sia je fly jauh-jauh sekadar nak duduk dekat seat Ricaro. Baik beli je gaming chair, duduk je dekat rumah kan. Tapi ada satu benda yang aku tak faham. Kita kalau boleh, biar ramai player-player kita ni main dekat overseas, main dekat liga yang lebih kompetitif. Tapi kelab-kelab dalam Liga Malaysia kita ni sibuk nak bawa balik player-player yang dah main dekat overseas main dalam Liga Malaysia. Ini aku tak faham lagi kenapa. So, apa pula pendapat korang? Sila tinggalkan di ruangan komen. Aku rasa itu je lah untuk video kali ni. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.